You want to steal money? You want to steal? Bukannya mengaku salah, pria warga negara asing ini malah membentak dan melawan petugas kepolisian saat dihentikan lantaran tidak memakai helm saat melintas di Jalan Raya Catus, Pata Ubud, Bali. WNA tersebut bahkan mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan kepada petugas. Aksi WNA tersebut juga membuat warga sekitar geram. Namun petugas kepolisian dari Satuan Lantas Polres Gianyar terus berusaha meminta WNA tersebut menepi untuk diperiksa surat-surat kendaraannya. Setelah cukup lama berdebat, akhirnya WNA tersebut menunjukkan surat-surat kendaraannya dan hanya diberi teguran. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews, melaporkan.